Macam mana dengan anak saya, cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan, kalau dia usaha lebih sikit, dia boleh berjaya. Nyampah betul. Cakap dengan jujur. Macam mana anak saya, cikgu? Itulah saya, macam mana saya nak cakap. Saya memang, kalau masuk kelas dia ni, memang saya tak tahan betul dengan dia. Cakap. Saya hari-hari doa, bila budak ni nak pindah sekolah. Memang tak tahan betul dengan perangai dia. Dia ni saya tak tahulah. Memang tak tidur dia, merayau dalam kelas. Tak apa masalah dekat punggung pun, pun tak tahu. Merayau, usik sana, usik sini. Ni kok panggil siapa, maknya ke ayahnya? Cakap dia. Ya. Ataupun macam mana anak saya, cikgu? Macam ni lah. Yang ni adalah senarai kemungkaran yang dibuat sepanjang dekat sekolah ni. Ayah dia celak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau pun masalah kau ni? Menanda, menanda. Biar dia tahu. Barulah anak-anak tak berani buat perangai. Bila cikgu tak jujur, maksud itu saya exaggerate lah. Tapi cikgu cakap lah, sebenarnya dia ni banyak main. Dia ni tak fokus dalam kelas. Dia ni banyak cakap tu terang. Bila cakap, dia ni baik sebenarnya. Cuma yang akan cuma kena improve sikit lah. Bila cakap macam tu, itu yang tiba-tiba bila ada kes polis, dia kena ada masalah. Eh, saya tak percaya. Cikgu cakap anak saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, Puan Hajjah Rohana binti Zahari, Pengetua SMK Sultan Omar. Yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Syamsul Amri Ismail, atau lebih dikenali Ustaz Syamsul Debat, tetamu undangan istimewa kita. Yang dihormati Sir Hamdan bin Ismail, pegawai pembimbing sekolah. Yang dihormati Tuan Haji Mokhtar bin Umar, Yang dipertua PIBG SMK Sultan Omar. Yang dihormati Inspektor Muhammad Zuraimi bin Samsudin, pegawai perhubungan sekolah. Yang dihormati barisan pentadbir sekolah, guru-guru serta anak-anak pelajar SMK Sultan Omar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis ceramah perkongsian minda bersama Ustaz Syamsul Debat dalam tajuk Berubah atau Rebah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, program yang kita rancangkan, alhamdulillah Allah izinkan ianya dapat dilaksanakan pada pagi ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya Ustaz, nama Muhammad Aminuddin bin Sulaiman, cikgu dari SMK Sultan Omar. Kenali dulu. Debor ni Tuhan saja tahu. Bersama dengan selebriti kita hari ni. Selamat datang Ustaz ke Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik, rakyatnya comel-comel, makan kepuk getah, Terengganu kita. Sebelum tu Ustaz, saya nak berceritalah sikit berkaitan dengan sejarah ringkas Sekolah Menengah Sultan Omar. Sekolah Menengah Sultan Omar ni dulunya dikenali sebagai Sekolah English, Dungun English School. Saya pun baru kat baca sejarah Ustaz. Baru masuk ke sekolah ni bulan 9, baru minggu ketiga. Sebelum ni di sekolah lain.
atas keperluan. Orang suhu gini, Ustaz. Ustaz suhu, cara Ustaz saya suhu, cara saya. Dan dipertanggungjawabkan pula hari ini jadi moderator. Satu tugas yang agak berat, tapi saya terima dengan rela hati. Sekolah ni dulu dengan nama Dungun English School. Sekolah antara sekolah yang tertua di Dungun. Mula beroperasi tahun 1959. Tak tidur malam apa. Mula beroperasi tahun 1959. Pelajar pertama kita terima seramai 35 orang. Sekolah ni dulunya berasrama 35 orang, dan mereka yang layak ke, kalau sekarang SPM, dulu dipanggil SPPTM, Sijil Pendidikan Persekutuan Tanah Melayu. Seramai 19 orang je, Ustaz, tahun tu. Kemudian pada tahun 1975, sekolah ini dirasmikan dengan rasminya oleh Menteri Pelajaran waktu itu, Encik Muhammad Khair bin Johari. Dan DES, Dungun English Secondary School, ditukar secara rasminya namanya kepada SMK Sultan Omar, bersempena dengan nama Sultan Terengganu yang ke-9 pada tahun 1989. Dan sekolah kita ni, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar, telah diangkat sebagai sekolah TS25, Transformasi Sekolah 2025. Itulah start serba sedikit berkaitan dengan sekolah. Pelajar kita di SMK Sultan Omar seramai 920 orang lebih kurang, dan yang hadir hari ini separuh daripadanya lebih kurang 420 orang, melibatkan pelajar tingkatan 1, 2, 3 dan tingkatan 6. Tingkatan 4 dan 5 diorang sekarang ni tengah menduduki peperiksaan. Tingkatan 5 trial SPM. Okay, sebelum saya menjemput Ustaz untuk menyampaikan ceramah, sukalah saya untuk memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Walaupun Ustaz memang dah terkenal di seantero Malaysia melalui pelbagai bidang media sosial, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, apa lagi semua bidang Ustaz ada. Tapi hari ini saya nak ceritalah serba sedikit berkaitan dengan latar belakang atau biodata penceramah kita. Ustaz dilahirkan pada tanggal 3 Ogos. Tahunnya dirahsiakan. Jadi awak tengok saya dengan Ustaz agak-agak siapa lebih muda? Ustaz belaka atas-atas ni. Okey. Ustaz dilahirkan di Kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Saya mungkin terpelak-pelak juga cakap Terengganu. Ustaz pun mungkin akan cakap Negeri Sembilan lagi. Pendidikan awal Ustaz di SK Paroi, Negeri Sembilan. Kemudian menyambung ke SM, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu, atau lebih dikenali dengan SMAP Labu. Kemudian ke SMKA Sheikh Haji Muhammad Said. Kemudian menyambung pengajian ke peringkat diploma bahagian Public Admin di UiTM. Kemudian menyambung lagi pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di UiTM dalam bidang undang-undang. Dan Ustaz juga pernah jadi cikgu di sebuah sekolah SMK Bukit Mewah pada tahun 1995. Jadi tak usah nak lipat lah berkaitan dengan perangai pelajar sekolah. Ustaz tahu belaka tak? Gunung yang awak daki itu Ustaz daki lama tak? Ustaz juga seorang personality TV. Siapa yang ada TV rumah mungkin pernah tengok Ustaz dalam TV. TV Al-Hijrah, Astro Warna. Astro Warna ni cerita kelakor. Ustaz seorang yang kelakor lah. Kemudian Astro Oasis dan juga Radio Sinar. Nama sebenar Ustaz, orang kenal dia dengan nama Ustaz Syamsul Debat. Nama sebenarnya ada belakang tu, Ustaz Syamsul Amri bin Haji Ismail, lebih dikenali dengan Ustaz Syamsul Debat sebab suka berdebat. Hampir lebih kurang 30 pertandingan Ustaz lah. 30 pertandingan debat pernah disertai daripada tahun 1998 hinggalah tahun 2006, dan pernah menjuarai pidato Piala Perdana Islam Hadari pada tahun 2006. Itulah serba sedikit berkaitan dengan cerita Ustaz. Jemaah, tajuk ceramah kita hari ini berubah atau rebah. Dalam bahasa Terengganu dia ada dialek Terengganu dia, Ustaz.
berubah atau rebuh. Kalau kau terangung dia panggil boleh harap ke terak. Ha, gitu lebih kurang. Terak tu rebuh. Jadi mohon ustaz untuk berkongsi dengan anak pelajar kita semua hadirin macam mana nak berubah supaya tidak rebuh. Dah dah habis berubah, rebuh tengah jalan. Tidak istiqomah. Jadi ustaz, sebelum ustaz meneruskan ceramah, kita nak peringatkan juga pada ustaz dan semua, ceramah kita hari ini berlangsung selama 1 jam 30 minit. 1 jam ustaz akan berceramah dan 30 minit untuk sesi soal jawab. Jadi ustaz, saya nak minta maaf awal-awal andai kata ustaz tengah ceramah saya mencelah 5 minit ke ustaz. Supaya masa ustaz kita buat soal jawab ke tu tanya saya jawab. Lepas ceramah ni ah. Okey. Tak. Mana sekarang ni pun boleh. Tu je. Tapi start dengan ceramah dulu ah. Ceramah sikit-sikit. Okey. Okey, nanti ustaz akan mulakan ceramah, kemudian kita akan buat sesi soal jawab. Jadi siapkan awal-awal soalan. Sama ada awak nak baca sendiri ataupun saya tolong bacakan. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada ustaz untuk meneruskan acara untuk menyampaikan ceramah bertajuk Berubah atau Rebah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah tahsilan alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Amin selaku moderator program kita pada hari ini. Bahagia Puan Hajah Rohana binti Zahri, pengetua SMK Sultan Omar. Yang dihormati Sir Hamdan bin Ismail. Mana satu Sir Hamdan? Apa lagi? Nak tengok sebab ada Sir, saya nak tengok Sir Hamdan bin Ismail, pegawai pembimbing sekolah. Yang dihormati Tuan Haji Mukhtar bin Omar. Kakak. Oh, Tuan Haji Mukhtar ya. Yang dipertua PMBG SMK Sultan Omar. Yang dihormati Inspektor Mat Zuraimi bin Samsudin, pegawai perhubungan sekolah. Yang dihormati barisan pentadbir sekolah dan guru-guru dan dikasihi para pelajar Sekolah Kebangsaan Sultan Omar sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pegah dek budi dengan bahasa. Jadi bila orang dah menjual pantun, saya kena beli. Kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti. Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Lama sangat. Yang faham. Dalam pada dia nervous tu panjang betul dia cakap. Ijak galah sambil berlari. Rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Usaha keras hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa,
rusa larangan Raja Melayu. Usahlah semua membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Cahaya bertebaran jadi hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Daripada pantun-pantun tu nak menjelaskan tentang bagaimanakah pentingnya masa kita hari ini. Saya teringat kata-kata Ali Falsafah. Semalam itu ibarat cek tendam. Esok pula ibarat buku hutang. Hari ini ibarat wang tunai. Semalam ibarat buku hutang. Semalam ibarat cek tenang. Apa maksud cek tenang? Tak ada nilai. Lupakanlah. Hari itu ada yang ambil PSA, fail. Daripada darjah satu, daripada tingkatan satu, asyik fail, fail, fail saja. Mungkin. Tak berjaya. Teruk result kita. Semalam. Lupakan. Ibarat cek tenang. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entah akan tidak. Jangan mengharap sangat. Esok tu apa akan jadi. Tetapi hari ini, ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Nah, okey. Jadi maknanya kita ni, maknanya kita ni sekarang, adik-adik nakkan esok, hari ini ni kena settlekan dulu. Hari ini settlekan dulu. Bila cerita tentang berjayalah dalam kehidupan kita ni, adik-adik semua hari ini dipaksa datang ke dewan ni. Tak ada siapa yang dengan sukarela nak datang ke sini. Kan? Ya tak? Tak ada. Tadi nampak bersorak sekejap je. Tetap apa benda dia sorak je kan. Rasa seronok sangat kan. Sebab tak pernah nampak. Biasa nampak dekat tempat lain. Tengok kat handphone. Tengok apa hari ni nampak depan-depan. Mungkin sebab tu je. Lepas tu dah start pantun apa semua tadi. Dah mula tak isap. Macam tu lah. Kan? Tapi sebenarnya tujuan bawa ni adalah sebab nak bawa buka minda kita, pendedahan kepada kita tentang masa depan kita. Saya syukur hari ni sebab adik-adik semua dibawa ceramah dekat dalam dewan ni, bukan di sekolah. Sebab bila adik keluar daripada sekolah sampai ke sini, cara pemikiran kita dah berbeza. Itu sebab saya tak suka motivasi buat dalam sekolah. Buat motivasi dalam sekolah ni, kita akan fikir macam, okay, ni tempat ni, okay, kita akan mudah fikir pasal benda-benda lain. Di sini, buka minda, dengar betul-betul. Nak berjaya dalam hidup ni, sekarang ni korang ada semua, ni siapa yang duduk ni, dia duduk beratur ke apa semua, ni semua ada BFF dia, best friend dia. Ada kawan-kawan dia. Kawan baik dia. Siap janji, best friend forever. Janji eh, janji tau, kita janji sayang sampai bila-bila. Apa terak dia tu, boleh harap ke boleh harap ke terak. Jadi apa, darok cetok, darok cetok. Jadi berat nenang, mana berat nenang. Jadi maknanya kita ni sekarang ni nak berjaya dalam hidup, kita berkawan ni, kita kawan. Kita rasa kawan ni sama dengan kita. Percaya cakap saya, kawan-kawan yang ada dekat sebelah kita ni, sampai satu tahap, sampai satu keadaan, kita hanya berjaya seorang-seorang saja. Kalau gagal pun gagal seorang-seorang. Sebab kita akan melangkah kepada alam kita yang tersendiri. Keluar rezak peksa. Keluar rezak peksa nanti. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Sebolehnya kita tak nak jadi orang yang gagal tu. Kita nak jadi orang yang berjaya. Sebab bila orang melihat kita gagal, kawan baik pun, kalau paling kuat pun, dia redakan kita dalam 15 minit ke setengah jam je. Lepas tu dia ada kehidupan dia sendiri. Dia nak celebrate kejayaan dia. Keluar je daripada sekolah, yang seorang pergi Universiti Malaya, yang seorang pergi Universiti Teknologi Mara, yang seorang pergi Universiti Kebangsaan Malaysia, yang seorang pergi Universiti Malaysia Sarawak, yang seorang pergi Universiti Malaysia Sabah, UMS, UNIMAS, yang seorang pergi kepada UUM, Sintok, Kedah, yang seorang tu duduk di kilang, yang seorang kerja dekat kedai makan, basuh pinggan. Kita ada semua kemungkinan tu. Kita kena pilih kita nak jadi apa. Boleh pilih ke? Boleh. Ia ditentukan dengan usaha kita hari ini.
kita boleh gelak sama-sama, main-main sama-sama, gurau-gurau sama-sama. Tapi bila fail, kau gagal seorang-seorang. Dengar saya cakap. Itu sebabnya kita ni dalam hidup kita ni kena ingat sementara je. Mana form 5? Form 5 tak ada. Form 5 biasa. Form 4 mana? Form 4 pun tak ada. Form 4 tak? Form 3. Yes. Form 3. Tengok. Yang form 3 ada 3 orang je form 3. Yang lain ni semua form 2 agaknya. Form 3 mana form 3? Form 6 pun kita ada. Beramai pula. Oh, ramai. Ha. Tadi terlupa je, lupa diri. Form 6 mana? Asal macam budak-budak yang form 6 ni. Kan? Nampak muda pula kan. Tak, tanyalah yang form 6 ni. Bukannya lama pun, macam baru semalam dia dah jadi satu, macam baru semalam tingkatan 1, tiba-tiba sekarang dah tingkatan 6. Bukan semua orang masuk tingkatan 6 sebab dia memang nak capai something dalam STPM. Ada, kenapa masuk tingkatan 6? Kalau kawan pun masuk tingkatan 6, masuklah tingkatan 6. Bukan itu cara dia. Kita kena pandang ni masa depan kita ni, ke mana kita nak pergi. Saya sendiri pun belajar. Saya sempat tak tahu, sampaikan satu tahap nenek saya kata, tak sempat tak tidak aku tengok kau kerja. Tak sempat tak tidak aku ni tengok kau kahwin. Tak sempat tak tidak aku tengok nak rasa duit kau ni. Sampai macam tu sekali arwah nenek saya sebut. Sebab kita belajar, apa belajar, belajar lagi, apa belajar, belajar lagi. Kan? Mula-mula belajar mendapat pendidikan awal sebenarnya di mana? Tadika Kemas, Kampung Datuk Mansur Rasah. Lepas Tadika Kemas, grad aja masuk darjah 1. Habis darjah 1, sampai darjah 2, sampai darjah 3, dulu masih ada UPSR. Tak sengaja UPSR dapat 5A. Dulu 5. Lepas 5A, masuk pula ambil apa? Masuk sekolah menengah, masuk SMAP Labu. Oh, nak kena start balik semula tak? Kan, lepas ni memang macam tu. Mic dia kalau tak ada wayar ni, dia liar sikit. Yang ni, ni kena tambat sikit, okey. Jadi bila habis je saya sampai kat sekolah SMAP Labu, dulu SRP, saya generasi yang last SRP. Kan, lepas tu saya masuk, kemudian saya pindah sekolah ke SMK Syed Haji Muhammad Said, SMK Syam, saya dapat pingat emas untuk perpaduan terbaik agama, STP dan apa. Sekolah tu bukan saya, sekolah tu. Sekolah tu jangan tepuk dulu. Kemudian bila dah habis sekolah tu, habis dekat sekolah, saya kerja kilang Plus 11 Jam Berhad, kilang masak. Lepas tu kerja basuh pinggan dekat kilang Yano, dekat Seman, dekat Senawang. Kemudian saya fikir saya nak cuba kerja lain. Saya minta, alhamdulillah saya diterima jadi guru ganti Cikgu Kalaimani dekat sekolah menengah Jalan Lop Rahang. Hari ini nama dia sekolah menengah Bukit Mewah. Saya ganti cikgu tu khusus nak naik pangkat. Cikgu tu nak naik pangkat, jadi 4 minggu saya ganti dia sampai sebulan. Habis sebulan saya sambung lagi dekat sekolah yang sama. Ada seorang cikgu, Cikgu Raihana tu cuti bersalin tak balik lagi. Ganti dia 2 minggu. Ajar subjek sejarah dan bahasa Melayu. Habis tu tiba-tiba saya dapat tawaran GSTT, guru sandaran tidak terlatih dengan gaji 494.50 sen. Sebab SPM. Kalau STP 700 lebih dia punya bayaran gaji. Saya dapat 494.50 sen. Satu nilai yang besarlah sangat masa tu. Dan saya mengajar di SRJKC, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Pei Hua Seremban, mengajar bahasa Melayu dan juga pendidikan seni. Habis dekat sana, saya sampai hujung tahun, saya kata tak boleh, saya tak boleh jadi cikgu. Saya tak boleh, bukan sebab cikgu tu tak bagus, saya tak layak jadi cikgu. Sebab saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada ni. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai yang terbunuh agaknya. Tak tahulah. Kan? Bukan semua orang ada kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada ni. Kan? Dan bukan semua cikgu dapat kawal student sebaik yang sekarang ni yang saya tengok. Dia boleh diam dengar macam ni. Tahniahlah saya kata. So, Apa yang saya buat, lepas tu dah habis tu, saya pun isi borang, saya sambung belajar, saya ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. London. Lendu. Habis diploma, alhamdulillah grad dengan berjayanya, sebab masa dia grad dia, UiTM diisytiharkan jadi UiTM. Kemudian saya sambung degree in law. Saya buat LLB, saya ambil dua-dua, civil syariah, dua-dua saya sapu. Kemudian
Tak ada orang, macam mana saya nak cakap, sebelum saya final paper, masa saya final year, saya dah ditawarkan kerja, bawa kes mahkamah untuk sebuah agensi kerajaan di Seremban. Tak sampai 4 tahun, saya dinaikkan pangkat, saya jadi pengarah undang-undang, merangkap legal advisor dan jaga PBT seluruh Negeri Sembilan. Kemudian saya bekerja selama 7 tahun. Dalam tempoh tu saya kadang-kadang pergilah ceramah, main-main aja pergi ceramah, orang minta ceramah. Puncanya ada satu program di Mambau Seremban, saya gantikan bos saya pergi untuk ceramah motivasi keluarga. Bos saya tak datang, saya ganti dia. Dia minta saya ganti, wakilkan saya. Saya pergilah. Bila saya pergi, penceramah tak datang. Jadi dia minta saya tolonglah, tuan cakap je lah apa-apa pun. Saya masa tu anak pun tak ada lagi. Saya dah kahwin lah, saya pun ceramah. Bila saya ceramah, sedap pula ceramah ni, kata. Lepas tu mulalah ceramah. Sampailah satu tahap, bila dah jadi pengarah tu, ceramah tu dah makin banyak. Saya sendiri dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time. Jadi saya pun kena pilih. Saya rasa saya nak berhenti. Bapak saudara saya di Perak kata, kalau nak berhenti, pastikan kaki sebelah dah ada kat luar. Kalau kaki sebelah dah ada kat luar, baru boleh tarik kaki sebelah lagi. Maknanya, kena prepare. So, saya ambil cuti tanpa gaji setahun. Lepas ambil cuti tanpa gaji setahun, tak sampai 9 bulan, bos panggil kerja balik. Tak boleh, dia kata. Orang nombor satu tak sama dengan orang nombor dua bila buat decision. Saya balik. Jadi, sebagai orang nombor satu, masuk balik. Lagi teruk saya kerja. Pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Akhirnya, saya ambil keputusan, bersara pilihan. Ambil option, saya berkhidmat dengan sektor kerajaan 12 tahun, saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel UiTM, dapat 10%. 10% discount. So, semalam saya tidur kat hotel UiTM. Kan? Dapat discount. So, nak beritahu dekat adik-adik, bukan nak cakap saya bagus. Tak, nak cakap kat adik-adik, itu adalah part of the process. 5 perkara kita nak berjaya. Nombor satu adalah prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita jadi macam ni. Cikgu ni bukan tiba-tiba dia boleh duduk macam tu dengan bangganya, dengan kaki bersimpuh, dengan gaya act-act sikit macam macam dia lah cikgu yang paling hebat sekali kan, nampak tu kan gaya kan, contoh kan. Dia bukan tiba-tiba. Semuanya ada laluan-laluan dia, belajar berapa lama, tanya cikgu. Struggle macam mana. Bukan tiba-tiba macam tadi, cikgu Amin tadi, daripada sebelum ni, daripada sekolah lain, baru je bulan 9 hari tu baru sapa. Bulan 9 hari tu baru sampai sini. Dan saya, untuk makluman semua, UiTM Dungun ni bukan asing pada saya, sebab saya beberapa kali menjadi ketua hakim debat Piala Sultan Zainal Abidin di sini. Memang saya train. Dan pernah, kalau siapa pernah tengok, dia buat demonstrasi debat, cara demo debat, 3 pendebat terbaik Pantai Timur masa tu lawan saya seorang. Masa tu buat demonstrasi. So tak, kenapa saya salah satunya nak beritahu teknikal debat dengan kepala saya je. Saya tahu nak train. Budak yang bisu pun aku boleh bagi dia cakap macam mana nak debat. Maksudnya kalau dia nervous, macam mana tak biasa bercakap, macam mana cakap, macam mana nak bagi orang dengar cakap kita, macam mana kita nak meyakinkan orang. Itu kemudian tajuk lain, kena panggil lagi. Okay. Jadi makna kata, proses ni panjang. Bukan tiba-tiba jadi pengetua. Kan, Puan Hajah Rohana ni bukan tiba-tiba. Dia dah buat, dah duduk dah dekat situ. Dia dah duduk dah jadi ni. Tiba-tiba dia jadi kebit kedang, ketua bidang, kan? Guru kanan mata pelajaran, kan? Sekarang, kan? Macam-macam nama. Dulu kan ketua bidang, lepas tu naik pula jadi peruang kanan GPK. Kemudian GPK jadi ni. Tak lama lagi kadang-kadang ada setengah pengetua, dapat pula setengah pergi PPD. Ini semua proses. Tu sebabnya dalam satu kata-kata, dalam istilah Jawa dia sebut, the beauty of success is not the achievement but the journey, dia kata. Oh, lain macam Jawa ni kan. Ya kan? Keindahan satu kejayaan itu bukannya pencapaiannya, tapi perjalanan. Nanti besok adik-adik akan cerita tau. Oh, saya dulu, ma dulu, cema je. Ma dulu, sebelum ma jadi ke dapat karier gini, ma dulu pernah dengar ceramah tu Ustaz Sasurbat tu, yang debat tu, yang dah tua tu, yang nak mati tu. Masa tu saya mungkin dah tua, masa kamu dah besar saya mungkin dah tua. Dulu dia ceramah tu bagus dulu, dulu dengar dia. Ma duduk dekat dewan, ni lah dewan dia dengan ceramah ni, dewan ni, ditunjukkan dewan tu. Kita akan tunjuk perjalanan tu, nak cerita ke orang. Result tak ada apa. Tapi saya nak beritahu, perjalanan dia panjang, bukan tiba-tiba.
Bukan tiba-tiba. Semuanya ada proses. Bukan tiba-tiba je Syukri Yahya tu jadi hero. Dulu berlakon watak jahat macam mana? Ni cerita apa? Nuh, Nuha ni cerita apa? Apa tajuk tu? Nuha? Drama sekarang ni lah. Apa? Oh, tak tengok cik. Nampak. Dia dulu berlakon watak jahat. Dulu akun berlatak pembantu aja, tukang kedai, tukang sapu meja kedai. Tiba-tiba dah jadi hero. Sampai satu tahap, tengok Datuk Jaludin Hassan dulu jadi hero. Tiba-tiba dah jadi watak datuk, watak ayah. Dia makan mas, dia semua tu proses. Jadi kita ni ceramah ni untuk apa? Pengetua ceramah suruh buat ceramah ni dapat apa? Tak dapat apa pun. Setiap kali kamu semua dapat semua A, straight A, alhamdulillah. Ni adik yang depan ni tu dapat, alhamdulillah saya dapat straight A. Gaji cikgu naik RM100 setiap seorang yang dapat 100 A. Dapat straight A. Betul tak? Tak betul. Mana ada pesakuan angguk? Tak ada. Memang tak betul. Cikgu tak ada efek apa pun. You all berjaya ke you all tak berjaya ke, cikgu tak dapat apa, tapi cikgu beria nak suruh kamu berjaya sebab ini untuk masa depan kamu semua. Kita semua dah lalui dah apa yang kamu lalui ni. Duduk dekat sini, menganga usik sana usik sini, kita dah buat dah benda tu. Tetapi akhirnya sampai satu tahap kita rasa, dulu saya sendiri pun satu ayat yang paling saya tak suka sekali dengar pada mulut mak ayah saya adalah belajar. Belajarlah. Ya, tak ada benda lain nak suruh buat. Suruh belajar pula. Suruh belajar, suruh belajar. Kita ni nak main ni. Eh, boring lah. Sikit belajar, sikit belajar. Tapi, bila kami semua ni dah masuk universiti, bila kami dah bekerja, barulah kami faham. Nasib baiklah dulu kami tak main aja. Main boleh main, tapi ada masa main. Nak tengok TV? Boleh tengok, tapi ada masa tengok. Kau tengok sampai tembus TV tu, tengok. Tapi ada masa dia. Tu pertama, prosesnya panjang nak berjaya. Yang kedua, yang kena ada komitmen. Datang kelas, datang sekolah. Jangan kita culas, jangan kita ponteng. Datang sekolah. Satu hari kita tinggal, kita rugi macam mana? Nak main bola, pergilah main bola. Ada orang cakap, ada student cakap dengan cikgu, cikgu kita orang tak nak belajar sebab kami nak jadi YouTuber. Kami nak jadi YouTuber, kami nak jadi influencer. Kau siapa? Korang siapa nak jadi influencer? Korang siapa nak jadi YouTuber? Bukan saya nak menghina kamu semua, tak boleh. Tetapi bila nak jadi YouTuber ni, kamu tengok tak berapa ada orang terdesak berjoget-joget depan ni, menjatuhkan maruah semata-mata nak cari follower. Kenapa? Kenapa kita nak hina diri kita? Apa pasal? Tak perlu. Tak perlu. Saya pun sekarang ni jadi YouTuber, saya pun sekarang jadi influencer, TikToker, betul. Tapi semuanya konten ceramah. Semua konten ceramah. Tetapi kita kena faham, zaman cikgu-cikgu, zaman saya dulu, dulu kita ada namanya Friendster. Friendster, yes. Dulu tiba-tiba lepas Friendster, tak lama tu tak ada dah Friendster. MySpace. Tiba-tiba ada MySpace, tiba-tiba ada, dulu tak, MIRC, chatting, kampung, mamak, main chatting, bayar. Dulu masuk cyber cafe, RM10-15 sejam, cyber cafe dulu. Budak-budak Felda sampai curi telur, curi ayam dekat rumah sebelah sebab nak cari duit, sebab nak masuk cyber cafe, ketagih nak pergi cyber cafe. Hari ini cyber cafe RM1 sejam, siap jam pertama percuma lagi. Dulu macam tu. Kemudian dah habis pula mamak space MIRC kampung tu, ada yang tadi Friendster, ada MySpace, tiba-tiba ada BlackBerry Messenger, BBM. Oh, masa tu tekan ni keluar bunga, tekan ni keluar itu. Ui, dahsyat ni. Rupanya 2 tahun je BBM tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula Facebook. Lepas Facebook ada Twitter. Kita ingat dah canggih dah Facebook ni. Eh, tiba-tiba ada pula Instagram. Habis Instagram, tiba-tiba dalam musim PKP itu melonjak pula tiba-tiba YouTube. Lepas tu daripada itu tiba-tiba, eh dah habis dah ni, habis hebat dah, takkan ada hebat lagi. Tiba-tiba ada TikTok pula. So macam mana kita boleh cakap bahawa jadi YouTuber ni menjamin masa depan kita? Tak, tak jamin pun. Sebab apabila dia tutup, akhirnya ada benda lain, ada benda lain. Tetapi ada satu perkara yang boleh jaga kita. Seperti mana kata Saidina Ali, kalau kita mencari ilmu, beza dengan harta. Harta makin harta makin banyak kita makin banyak kita belanjakan, makin kurang. Tapi ilmu, makin banyak kita belajar, dia akan jaga kita.
Harta makin banyak kena jaga, tapi ilmu makin banyak, ilmu akan jaga kita. Kalau kita tengok dalam bab ilmu ni, tu sebabnya alangkah baiknya kita jadi YouTuber, kita jadi TikToker, kita jadi influencer. Dalam masa sama kita ada knowledge. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar dan belajar, kena belajar. Tu kedua. Komitmen, datang kelas, cikgu bagi homework, kena buat. Cikgu bagi assignment, kena siapkan. Itu komitmen. Kita nampak benda tu simple je. Alah, apa benda lah, pasal question suruh buat lah, apa benda ni kena. Tahu tak apa kesannya? Masa dewan berada dalam peperiksaan, dewan peperiksaan yang berlaku pada kat sekolah sekarang ni, masuk dalam dewan peperiksaan, kita bila buat latihan, kita akan jawab peksa, ini macam latihan yang cikgu bagi itulah. Pasal question memang begitu. Setiap tahun peksa, soalan yang sama akan diulang-ulang, cuma tukar nama, tukar nombor, tukar apa dan sebagainya, lebih kurang sama. Masa itulah kita cakap, aduh, kenapalah aku tak buat apa yang cikgu suruh dulu. Tu sebab kena dengar pesan cikgu. Faham? Kena dengar pesan cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Ingat, kena belajar dengan cikgu betul-betul. Nak tepuk-tepuk betul-betul. Yang ketiga, yang ketiga, kena ada fokus dalam kelas. Tolong fokus. Fokus, dengar betul-betul. Bila kita dengar, kita cuba ikut. Alamak, ini apa ni? Kita dah tahu benda ni kita tak faham. Tolong catat, yang ni aku tak faham, tulis. Yang ini lepas tu kawan, kau diam lah, aku nak dengar ni. Sound kawan-kawan kita, ajak kawan kita ni belajar sama. Lepas tu tengok, oh yang ni tak faham. Kemudian, satu soalan yang paling baik sekali cikgu tanya, kelas, ada apa-apa soalan? Macam ni lah. Bila cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan, tiba-tiba semua jadi koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cikgu pun tak tahu budak ni faham ke tidak. Ya Allah, Akbar. Kelas, saya tanya ni faham ke tak? Tiba-tiba cacat kekal. Tiba-tiba. Bila cikgu tanya, angkat tangan. Dan memang biasa, setiap kelas ada wakil syaitan yang rajin. Wakil syaitan yang akan cakap, "Pah, tanya soalan siuk." Tak salah. Pedulikan syaitan-syaitan ni. Sebab, bila kita tanya soalan, memang untuk manfaat kita dan kadang-kadang dapat pahala. Sebab apa? Sebab kebetulan orang lain pun, lah, aku pun tak faham. Macam mana tu? Tanya soalan. Cikgu lah manusia yang paling gembira sekali bila ada student tanya soalan, sebab barulah dia rasa tercabar sebagai seorang cikgu. Tapi tak nak, saya malu tanya depan kawan-kawan. Pergi bilik guru. Cikgu, saya tenang-tenang. Kenapa ni? Saya tak faham ni. Tak apa-apa. Yang mana satu kamu tak faham? Dalam ni, yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau semuanya, cikgu kau pula menangis tau. Apa yang kau buat selama ni? Kan, janganlah kau jamakkan ketakfahaman kau tu sepanjang tahun, bukan nak tanya hujung tahun. Masa dalam kelas tu boleh tanya. Kalau betul luar kelas, cikgu dia pergi bilik guru waktu rehat. Cikgu, sekejap ya cikgu. Yang ni saya tak faham, cikgu tanya. Itu cara dia, fokus. Dalam kelas jangan main-main. Kita tak akan berjaya kalau tak fokus. Nampak tak? Amin. Dan kemudian ingat, cikgu ni kalau pesan dia, kalau kita cikgu kecil hati, cikgu terasa hati, sampai bila pun ilmu takkan masuk kat kita. Percaya, cakap saya. Ingat, datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Hui, banyak betul pantun tak baca teks ni. Spontan eh. Spontan. Tapi betul. Itu keempat, ketiga fokus. Keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Tanyalah sendiri kepada pegawai perhubungan sekolah kita, inspektor Mat Zuraimi, tanya.
Berapa banyak budak-budak yang terlibat dengan masalah disiplin tak akan berjaya. Buat perangai, isap vape, ponteng, balik sekolah, lepakkan kawan, pergi tempat tak sepatutnya, kena tangkap. Percaya cakap saya, tak akan berjaya kalau kamu tak berubah. Tadi cakap saya, disiplin lah syarat ni nak berjaya dalam semua perkara. Tak ada disiplin, habis, lupakan. Sekejap ke saya bawa satu cerita sahabat saya, sekejap ke saya bawa cerita. Kita rasa kita hebat, kita langgar disiplin, kita rasa kita ada pengikut, percaya, besok kau bodoh sorang-sorang. Sebab kata bahasa Jawa tu, kecil-kecil, tak nak mampus, dah besar menyusahkan orang. Betul ni cakap betul? Cilik-cilik, malam-malam, awak cakap biju sokong. Macam tu lah bunyi lebih kurang dalam bahasa Jawa. Betul tidak, tak ada, aku belasah je lah. Betul, tu sebabnya disiplin kena ada. Dan begitu juga yang kelima yang kena ada adalah keberterusan ataupun biasanya disebut sebagai konsistensi ataupun biasa ustaz-ustaz sebut sebagai istiqamah. Istiqamah. Lima-lima ni kena ada. Buang salah satu tak boleh. Contoh, kita ambil siapa ni? Kita ambil pemain bola sepak kebangsaan. Safawi. Nak main bola kebangsaan, pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Saya nak wakil Malaysia, bukan boleh macam tu. Dia mesti wakil sekolah dulu. Dah wakil sekolah tingkat peringkat daerah, daerah Dungun, dia dah okey, pap, dia pergi pula peringkat negeri. Dah okey wakil negeri. Dalam beberapa orang dapat wakil daerah itu, dua orang lepas main negeri. Main negeri pula, dalam negeri tu boleh wakil Malaysia pula pergi pertandingan sekolah-sekolah peringkat ASEAN. Kemudian dari peringkat tu under 18 dia main lagi, dan lepas under 18 diserapkan masuk tim sukma, masuk pula tim kebangsaan. Kemudian dah mulalah main negeri. Dah mula main negeri, maknanya prosesnya panjang, bukan tiba-tiba wakil Malaysia. Satu. Kedua, kena ada komitmen. Training kena datang. Mana ada pemain bola sepak tak training? Mengangkang, duduk kat kedai makan, makan kopok leko. Kopok ya, sambil menyanyi dengan na 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 dengan gitar. Ya. Tak mau dia makan kopok hari-hari duduk situ. Lepas tu, main bola, jom. Memang kau tak boleh. Mesti ada komitmen. Training kena datang. Ketiga, kena ada fokus. Coach ajar macam ni. Ni bola ni kau buat macam ni. Bola macam ni kau ni. Kalau bila bola dia bawa sana, kau lagi kau standby dekat sini. Positioning kena duduk sini. Kalau tak fokus memang tak boleh. Bola sepak dia, bola patut sepak dia tanduk. Bola patut tanduk dia sepaknya. Bola patut sepak dah menyerap dia pahalnya pula. Tengok. Tengok. Jadi mana kata fokus, kemudian disiplin. Tengoklah mana ada pemain bola sepak yang tak disiplin boleh wakil kebangsaan. Berapa banyak kes pemain kebangsaan, pelatih kebangsaan pergi perkampungan latihan, nak pergi sukan C. Malam-malam lari panjat pagar pergi kelab malam, akhirnya tertangkap, kena gugur kusuk kebangsaan sampai mati tak boleh wakil Malaysia. Sebab disiplin. Tak dengan cakap coach. Dan begitu juga kelima, kena ada konsistensi. Kan? Menang, menang, menang Manchester City. Liverpool menang baru ni. Dikalahkan pula disebabkan gol Luis Diaz itu tidak dibenarkan. Kan? Konsisten. Mau salah dulu. Siap skor. Tapi bila dah tak skor, tak konsisten, dah tak boleh nak menang. Maknanya konsistensi kena ada. Tu sebab saya kata lima-lima ni kena ada. Lima-lima kena ada. Faham tak? Jadi sebenarnya ini yang kena ada. Saya cerita tadi tuan Tuan Inspektor, saya dulu ada seorang sahabat saya, Puan Rohana. Puan Rohana kan? Ya. Yeah. Saya ada seorang sahabat, sama masuk sekolah asrama penuh. Kemudian masa form 3 dia tak suka sekolah asrama penuh, dia sendiri nak berhenti, dia keluar. Kemudian sekolah dia sekolah biasa. Kemudian lepas tu dia keluar, dia pergi, dia kerja kilang. Pada tahun 1995-96, dan lepas saya SPM dulu, ramai orang suka kerja kilang. Dulu kerja kilang gaji besar. Kalau kilang itu base daripada Korea, dalam setahun 2-3 kali pergi khusus kat sana, luar negara. Yang khusus, kalau yang kilang pergi Jepun, pergi ke sana.
Masa tu kita semua belajar, saya tengah belajar. Tengok kawan-kawan kerja kilang, balik kampung bawa kereta, balik kampung bawa duit. Dia belanja, masa tu dia ajak saya minum, saya minum siap bayar. Tak apalah, kau belajar lagi, tak apalah. Abang, ambil order ni. Dia punya action. Saya tengok bestnya, kenapalah aku belajar lagi, saya kata. Kenapalah aku belajar. Dia ni terus kerja, 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 kerja. Tiba-tiba pada tahun 1998-99 berlaku masalah kegawatan ekonomi. Masa ni yang survive hanya orang yang ada kelulusan. Orang yang survive adalah orang yang ada kemahiran, orang yang ada multiple skills, multitasking, orang yang boleh speak London macam orang sekolah ni. Sebab dia dulu ada merupakan Dungun English School. Tapi dia punya sebut Dungun English School tu mula terdungung. Dungun English School. Dengar-dengar. Telak. Tak apa. Biar dia, kita buat cara kita. Tak ada masalah dia. Yes, no, right. Thank you. I talk you around about. Pantai. Yes. Pelasah aja. Kan, saya dulu pun masa kat sekolah Semak Melabu tu diwajibkan bahasa apa, bahasa Inggeris. Setiap hari Rabu wajib berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar pada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan. Amen. Apa yang berlaku di sekolah Semak Melabu pada ketika kita setiap hari Rabu? Senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari tu. Cikgu pun tak mengajar. Dengan cikgu pun senyap. Kan, dalam kelas mengajar tak apalah. Kan? Jadi nak bagi tahu keadaan yang sekarang ni, nak bagi tahu kawan saya tu tadi, dia berhenti, dia diberhentikan dengan duit pampasan yang tak seberapa, akhirnya dia kerja kampung. Saya ni jenis ingat orang. Kalau saya jumpa, saya dah communicate 2-3 kali, insya-Allah saya ingat. Sahabat-sahabat saya ingat. Pernah satu ketika bila saya dah jadi Syamsul Debat, saya berceramah dekat satu daerah. Saya turun daripada tangga, saya ternampak sahabat saya ni. Saya tegur dia, saya sebut nama dia, saya tak nak sebut. Saya sebut nama dia. Dia menangis, kau kenal aku lagi. Dia peluk saya, dia menangis. Dia pakai baju t-shirt biasa dah lusuh, seluar track suit ni, ada kesan-kesan jahit dekat bawah ni. Saya ingat lagi. Dia peluk saya, saya peluk dia. Hai, lama tak jumpa engkau. Lepas tu dia lap air mata dia. Dia pandang anak dia, sekarang percaya tak Syamsul Debat ni kawan ayah, dia kata. Anak pun tak percaya bila dia cakap Syamsul Debat tu kawan dia. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Bayangkan, bukan satu benda yang mudah bila anak sendiri tak percaya dengan kehebatan ayahnya. Sebab itu dulu. Puncanya apa? Puncanya dia meninggalkan sekolah. Dia meninggalkan ilmu. Jadi lepas pada tu, saya cakap, saya peluk. Dek, apa ni saya kata, dek, ni nak beritahu. Ni ayah ni, kawan pakcik, saya kata. Kawan pakcik. Kita orang sama main bola dulu. Kita orang dulu, dulu masa tu, ayah main penjaga gol. Dia cakap, ya Allah, aku pun dah lupa dah cerita tu. Disebabkan keperitan dan kesusahan hidup, dia sendiri dah lupa pencapaian dekat sekolah dulu. Dia pernah jadi penjaga gol, dia pernah main bola sepak. Ingat tak kita lawan sekolah projek dulu? Kita sekolah agama, lawan sekolah projek. Malam tu semain hajat, ustaz tu siap-siap, wahda-wahda Islamiyah, la syarqiyah, la gharbiyah, wahda-wahda Islamiyah, takbir Allah Akbar. Macam tu lah. Nak bertanding lawan sekolah Tukar Panurah, sekolah Pajar Bola Sepak. Main-main-main, masa warm up tu nampak tim tu, tu teruk bu. Dia punya warm up pun sebaris, elok. Kita ni buat terabur, seorang sepak, seorang lompat. Dia kata, weh, boleh ke ni? Main-main-main, kita takbir. Wah, kita bawa bola dulu. Zap, 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 zap. Minit pertama, minit kelima, kita dah skor dulu. Bantuan Allah sampai masa tu. Sekali dia balas 11. 11-1 dia balas. Kawan saya tadi itulah jadi keeper. Dia kata kejap-kejap, jadi kejap-kejap, gol-gol je. Ha, bayangkan. Dan masa tu dia nangis, dia kata dia tak sangka, saya ingat lagi. Tahu tak apa dia bisik kat saya, dia cakap, Syamsul, minta tolong boleh tak? Dia kata, minta tolong apa dia? Bila ceramah dekat sekolah ke, kat kolej, kat universiti, tolong pesan dengan dia orang, jangan tak belajar. Takut jadi macam aku, dia kata. Dia menyesal. Saya waktu saya lepas diploma, saya dapat kerja. Sementara saya jadi sales executive dekat British Baker Fields Berhad. Saya buat sale. Dalam 10 orang, saya seorang je Melayu. Yang lain semua Cina. Jual apa? Water heater,
dengan air cooler, yang kipas yang tolak, yang kotak tu lah, yang tolak tu, yang boleh letak letak air batu ke atas, kononnya jadi aircon. Jadi aircon. Sampai maghrib tak sejuk. Ha, tapi jual benda tu lah, jual benda tu lah, nama dia air cooler dengan water heater. Antara customer saya ingat masa tu artis-artis lama lah, Diana Yusof, Zarina Zainuddin, saya ingat lagi masa tu. Oh, punya excited saya cerita kat dia orang masa tu kan. Jadi bila saya bekerja dalam tempoh 7 hari saya buat sale tu, alhamdulillah saya dapat buat top sale dekat Seremban. Saya dinaikkan pangkat, terus pergi ke Bukit Jalil buat dengan geng-geng Cina yang ramai ni. Kemudian dia tarik basic saya. Kalau tidak dulu basic sebulan 800, komisen dalam 800. Kemudian campur benda-benda insentif boleh dapatlah 1000 lebih. Besar sangatlah masa tu. Tapi lepas tu masuk bulan kedua dia dah tarik balik saya. Dia kata tarik saya punya basic, saya makan komisen saja dan komisen tu tinggi. Alhamdulillah saya bawa balik sebulan, dua bulan tu saya bawa 2-3 ribu saya bawa balik. Masa tu besar sangat nilai dia. 2-3 ribu saya belikan jam tangan untuk arwah abah saya. Saya belanja mak saya makan, bawa family makan. Tapi kerja wah, saya sama, saya dengan Cina tu lebih kurang halal je. Sebab apa? Sebab apa saya dengan dia orang tak semayang dengan saya tak semayang. Semayang aku ni betul. Masa tu ya Allah, jahil betul lah masa tu. Sebab nak cari duit punya pasal. Tapi lepas tu pergi kat kedai Cina makan. Bukanlah makan makanan Cina tu. Mula-mula makan kat kedai mamak. Makan kat restoran mamak, dia orang ni bengkak-bengkak dah leher. Dia kata dah lama tak makan bab satu dia kata. Babi lah kalau tak faham. Jadi lepas tu, lepas tu saya kata, saya macam rasa macam macam tak fair lah. Saya ni seorang Melayu, saya dia orang kena susah makan kari kat kedai mamak. Sebab masa tu kita orang buat sale kat Ipoh. Dalam sebulan je kat dekat Ipoh. Jadi saya pun apa yang saya buat, saya kata tak apa, saya bungkuskan makanan dekat kedai mamak tu, bawa pergi restoran Cina tu. Pergi restoran Cina tu makan dekat sana, dia makan, saya makan lah tu. Tengok sedap. Lauk dia orang kalau makan dengan sahabat yang Cina ni, meja bulat, dia kan makan besar je. So tiap malam makan besar. Lauk banyak. Bau dia sedap lah tu. Ada satu tu saya ingat sotong masak kicap. Rasa nak ambil je. Eh, geram lah nak ambil. Rupa-rupanya katak sawah. Katak sawah. Oh, saya ingat sotong. Kambang tekak masa tu. Tak jadi. Ya Allah, wabar. Lepas tu, tak adalah. Saya tak boleh pergi dah restoran tu. Kemudian, nak beritahu bukan cerita tu lah. Itu ada cerita lain lagi. Itu cerita lain. Itu maknanya dalam ceramah yang ketiga pula. Maknanya tiga kali lah kena panggil ni. Ya? Tiba-tiba, saya call rumah. Arwah abah saya beritahu ada satu surat sampai. Saya lepas diploma ni, satu surat sampai untuk sambung belajar ambil degree in law. Ha, masa tu lah dalam dilema. Kita dah sedap ni pegang duit ni. Kita dah boleh bagi duit kat mak ayah kita, kita dah boleh beli barang, kita dah dah dapat impian kita, nak beli handphone, nak beli apa kita dah boleh beli. So arwah abah saya bawa saya keluar. Dia bual dengan saya. So macam mana? Nak sambung belajar ke tak? Ke nak kerja? Tak tahulah abah. Rasanya macam kerja best je. Satu ayat arwah abah saya kata, kau fikirlah elok-elok. Arwah abah saya kata, hari ni kalau kau ambil peluang belajar, insyaAllah nanti kau kerja, kau mungkin boleh dapat lebih banyak daripada apa yang kau dapat hari ni. Tapi kalau kau tolak tawaran belajar hari ni, kau kerja, kau kena ingat, sampai bila-bila pun kau takkan dapat peluang ni lagi, peluang sambung belajar. Jadi kau fikirlah sendiri. Arwah abah saya cakap macam tu, akhirnya saya ambil keputusan, saya sambung belajar. Daripada 7 orang pelajar daripada UiTM London Lalu Gajah Melaka tadi yang dapat sambung undang-undang, dalam 7 orang saya seorang saja lelaki, yang lain semua perempuan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya buat keputusan tu, saya rasa itulah yang terbaik. Itu sebab saya cakapkan semua, ingat perjalanan you all panjang lagi. You all kena sambung belajar. Belajar, belajar dan belajar. Apa yang kena ada nak berjaya? Ini petua saya bagi. Apa yang perlu ada untuk berjaya? Tadi saya dah bagi 5 perkara tak boleh elak kan. Prosesnya panjang, kena ada komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin dan juga istiqamah kan. So apa yang kena ada? Yang pertama, jujur. Dalam belajar, tolong jujur. Maksud jujur, tak faham, tolong cakap tak faham.
Lagi satu lagi, jujur, kalau tak nak belajar, jumpa cikgu-cikgu, saya tak nak belajar. Senang, balik. Tak payah datang sekolah lagi. Jangan nyusahkan orang. Cikgu pun tolong jujur. Bila mak ayah datang sekolah, janganlah pakai bahasa standard tu. Bila hari bertemu tiga penjuru tu lah, yang hari temu profesional tu, mak ayah kan gematanya. Macam mana dengan anak saya, cikgu? Tolong jujur. Tapi cikgu kadang-kadang gemar pakai bahasa standard. Macam mana dengan anak saya, cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan, kalau dia usaha lebih sikit, dia boleh berjaya. Nyampah betul. Cakap dengan jujur. Macam mana anak saya, cikgu? Itulah saya, macam mana saya nak cakap. Saya memang, kalau masuk kelas dia ni, memang saya tak tahan betul dengan dia. Cakap. Saya hari-hari doa, bila budak ni nak pindah sekolah. Memang tak tahan betul dengan perangai dia. Dia ni saya tak tahulah. Memang tak tidur dia, merayau dalam kelas. Tak apa masalah dekat punggung mana pun tak tahu. Merayau, usik sana, usik sini. Ni kau panggil siapa, maknya ke ayahnya? Cakap dengan dia. Ya. Ataupun macam mana anak saya, cikgu? Macam ni lah. Yang ni adalah senarai kemungkaran yang dibuat sepanjang dekat sekolah ni. Ayah dia celak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau pun masalah kau ni? Menanda, menanda. Biar dia tahu. Barulah anak-anak tak berani buat perangai. Bila cikgu tak jujur, maksud itu saya exaggerate lah. Tapi cikgu cakap lah, sebenarnya dia ni banyak main. Dia ni tak fokus dalam kelas. Dia ni banyak cakap tu terang. Bila cakap, dia ni baik sebenarnya. Cuma yang akan cuma kena improve sikit lah. Bila cakap macam tu, itu yang tiba-tiba bila ada kes polis, dia kena ada masalah. Eh, saya tak percaya. Cikgu cakap anak saya baik. Ini mesti sekolah yang tak betul ni. Nampak? Semua sekolah tak betul. Itu belum cerita lagi. Kena marah je anak, kena berdiri kat pimpinan, bawa peguam. Bodoh punya mak ayah. Saya cakap macam tu, kita terang saja. Merosakkan anak dengan cara macam tu. Benda ni tak berlaku kat sekolah ni. Dia berlaku dekat sekolah dekat Timbuktu, Burkina Faso. Di Afrika sana. Belah sini tak ada. Sini bagus-bagus semua. Kita dulu tanya je cikgu, kena rotan kat sekolah, tak balik mengadu, diam. Sebab kalau kita mengadu, dapat ganda. Apa? Kena rotan. Mari sini, zap, tambah lagi. Ada dividen namanya. Ya Allah Akbar. Tu belum cerita, dah lah kena rotan. Masuk bilik, nangis ni, sakit ni. Mak pula masuk bilik. Sekejap, okey. Sabarlah. Betul. Jadi waktu saya kata, jujur satu. Kedua, amanah. Pelajar-pelajar semua. Apa maksud amanah? Kita tengok Nabi pesan, la imana liman la amanata lahu, waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Macam mana? Saya nak tanya. Waktu datang ke sekolah, mak ayah kita suruh pergi sekolah, apa amanah yang dibagi kat kita? Mak ayah suruh apa? Belajar. Ada tak mak ayah cakap, pergi ni tolong cari jodoh yang baik untuk keluarga kita. Kalau boleh cari perempuan yang baik-baik, kalau boleh putih-putih sikit tu. Ayah suka mentunya tu. Ada? Ada ke? Tak ada. Habis yang kau couple-couple ni kenapa? Yang couple-couple ni kenapa? Dengan ini saya Syamsul Debat mengisytiharkan semua couple di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar kelas serta merta. Jangan nak dekat-dekat dengan maksiat dekat sekolah ni. Berhenti. Seluar dalam pun mak ayah belikan. Mengada-ngada nak bercinta. Belum masanya. Oh, dia dah mula pandang couple dia. Tak, saya cakap betul. Tak, ni saya beritahu. You all sekarang nampak tu lah yang paling lawa. Kononnya. Yang korang nampak, ya Allah, saja korang nampak kan. Tapi bila masuk universiti, beribu-ribu lemon lagi, beribu-ribu orang kau jumpa. Belum lagi bila dah bekerja, dah ada career, dah ada simpanan,
dah ada rumah, dah capai cita-cita kereta idaman. Ha, sekarang siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Macam tu. Baru betul. Ini mencuri-curi duit mak apa semua, beli vape apa benda. Kau boleh bangga dengan tu. Tak amanah, macam mana nak berkat belajar, macam mana nak berjaya, cakap dengan saya. Jadi bila Samsul debat dan istiharkan, confirm putus. Jangan ada siapa pun berani-berani kau nak berhubungan. Apa status hubungan kita? Tak payah. Berhenti belajar. Sayang mak ayah. Sayang tak mak ayah kita? Tapi kalau sayang, kenapa gambar orang lain yang kau letak dalam wallet kau? Cakap. Kalau sayang, kenapa siap letak gambar dia dekat ujung tingkap tu main gitar? Greng, greng, greng malam. Bila mentari menyinari sendu, terasa kehingga hari ini. Indahnya ku rasa bila kau di sisi. Belum masanya. Ingatkan mak ayah kita. Pak kata lagu Rashid tu, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta lima perkara. Girlfriend, boyfriend tak masuk dalam tu. Dan cikgu memang kadang-kadang dia hot temper, dia marah. Tapi cikgu marah sebab apa? Nak sayang. Tak ada mana cikgu sayang kat kau. Kau yang mimpi lah. Tapi kau boleh sebut. Kau boleh sebut sebab cikgu sayang. Memang betul. Cikgu marah memang macam tu. Standard daripada dulu. Cikgu pun kena marah macam tu. Apa dialog biasa disebut? Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Memang tu ayat biasa disebut. Yang kedua, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu kedua. Dan ayat yang paling popular, kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia? Betul tak? Tapi mak kita tiga-tiga dia sebut. Apa nak jadi dengan kamu ni? Peksa berapa hari lagi zaman mak dulu tiga-tiga. Tapi nak beritahu, jaga amanah. Satu. Yang ketiga, jaga hubungan ukhuwah dengan cikgu, dengan mak ayah, dengan kawan-kawan. Tolong jaga. Belajar sama-sama. Berjaya sama-sama. Besok bila keluar keputusan, biar berjaya sama-sama. Dengan ini, saya sebagai Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa keputusan perpesaan SPM akan diumumkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar esok, kerana itu adalah sekolah yang paling cemerlang pada tahun ini. Amin. Bayangkan daripada berapa calon SPM? 120 lebih. Daripada 125 orang yang ambil SPM, 300 dapat semua A. Pecahan tak wajar. Macam mana boleh dapat jantung? Kencuri cikgu ambil peksa, habis dengan tuan kebun, habis semua genggat semua ambil. Tak nak beritahu, kecemerlangan tak mustahil kalau kita belajar bersama. Jaga hubungan. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Saya dulu kan fikir, aduh bila lah belajar lagi, aduh belajar lagi, aduh bila lah nak kerja ni. Percaya pada hikmah. Kenapa kita belajar? Ada hikmahnya akan datang. Oh patutlah, patutlah aku kena belajar, patutlah aku kena belajar. Okey. Ada tak sesiapa yang kat sini dia rasa-rasa? Dia rasa-rasa kan, aku rasa lepas SPM ni yang aku nak kerja terus, aku tak nak sambung belajar. Ada tak terfikir macam tu? Ada, okey. Sekarang kita cerita tentang realiti hidup. Okey. 5 minit lagi, Sak. Ha? 5 minit lagi. 5 minit lagi? Okey, sikit lagi. Okey. Saya nak tanya, cikgu dengar ya, cikgu dengar jawapan student ni. Okey. Katalah boleh beli rumah. Berapa ramai nak beli rumah flat, angkat tangan? Rumah flat yang tak ada lift tu. Rumah flat ada lift lah, tapi rumah sempit. Rumah flat, angkat tangan. Bukan apartment, flat, angkat tangan. Tak ada. Flat.
Tak ada. Cikgu tengok tak ada. Okey. Siapa nak beli rumah teres? Yang mana rumah tu kecil lah. Pagar dengan rumah murah. 18 kali 65. Siapa nak? Maknanya berkongsi dinding dengan orang. Siapa nak? Okey, tak nak. Okey, fine. Cikgu, tak nak juga. Okey, rumah semidi. Ada kawasan tepi. Boleh gosip dengan jiran sebelah. Weh, lama tak jumpa. Okay. Saya nak tanya. Berapa ramai nak rumah semidi? Tak ada. Okeylah, semidi dua tingkat. Oh, ada seorang. Okey, bagus. Berapa ramai yang nak rumah bungalow? Banglo. Okey. Oh. Berapa ramai nak banglo dua tingkat siap swimming pool? Wah. Okey, baik. Okey, turun tangan. Cikgu, saya tanya student ni, saya tak tanya cikgu. Cikgu tak angkat tangan, okey? Saya nak suruh cikgu tengok je. Okey, fine. Okey, tengok eh. Cikgu dengar tak dia nak apa? Dia nak rumah macam mana? Ramai nak rumah apa? Okey, sekarang saya nak tanya kereta. Berapa ramai yang suka? Saya cita-cita saya kalau boleh besok saya nak kereta impian saya nak beli Azia. Angkat tangan. Oh, tak ada. Okey. Saya kalau boleh nak beli Saga je. Oh, tak ada. Okey. Siapa yang suka sangat nak beli kalau boleh Mustang? Okey. Siapa yang nak beli BMW? Okey, Mercedes-Benz. Alphard Vellfire. Rolls-Royce. Okey, bagus-bagus. Cikgu nampak selera dia orang. Nampak eh? Okey, fine. Okey, seterusnya motosikal. Saya cikgu kalau boleh saya nak beli motosikal Demak. Angkat tangan. Eh, bukan tu ke yang kau bawa hari-hari? Yes, fine. Adalah seorang. Okey, RZ. Okeylah, superbike, motorbike, nak ride. Wih, perempuan lagi ramai lelaki. Kau ni lelaki ke perempuan? Okey, berapa ramai nak Harley Davidson? Tak tahu. Harley Davidson yang... yang awi. Awi, awi. Oh. Kedamaian yang ku cari. Oh, tu kan. Siapa yang nak naik tu? Harley Davidson? Okey, adalah. Motor yang Kagiwa. Lepas tu ada motor Spider. Yang tayar dua depan dan belakang satu tu. Tanya, okay, fine. Mana kita tahu dah selera dia. Okay, fine. Katalah kamu dah kahwin. Tak payah nak feeling sangat. Relax je, relax je. Katalah dah kahwin. Tak payah, tak payah. Eh? Katalah dah kahwin. Anak nak bagi siapa jaga? Bin menjaga. Ha? Macam mana? Sendiri jaga. Bibi. Ada yang nak jaga sendiri. Okey, contoh cita-cita nak jadi apa? Kejap, aku tak tanya kau jangan jawab. Kejap. Cikgu. Nak jadi cikgu. Bayangkan yang jaga sendiri. Pernah tengok cikgu bawa baby sambil mengajar. Okey, kelas, okey buka dia diam. Mana tak ada kan? Doktor pun tak ada yang bawa baby dia. Okey, tak apalah. Siapa yang rasa-rasa nak bagi bibi tangan? Orang gaji jaga. Angkat tangan. Tuan, siapa yang nak bagi mak dia jaga? Kau tu tak mak, kau kata apa? Kau penat jaga bu, nak jaga anak bu pula. Mak kau pun tak nak, kenapa kau nak nyusahkan mak kau lagi? Siapa yang nak hantar kat nursery? Pengasuh? Ha, mungkin dah tak ada, okey tak apa. Sekarang tengok realiti. Okey. Sekarang saya akan kira kos untuk yang korang tak nak. Okey, katalah rumah, kita ambil rumah flat sewa. Sekarang rumah flat sewa RM500 sebulan. Itu payah nak dapat dah. Kebanyakan RM750, RM800 ke atas. Di KL lagi lupakan RM1,000 lebih. Sewa bilik je kadang-kadang. Kita ambil lah RM700 sewa sebulan. Cikgu kira 700. Okey. Butuh rumah, kereta. Ambil kereta Azia, kita ambil lah spek advance kia yang bawah sikit, tak apalah RM500 sebulan. Itu paling murah tu. RM500 sebulan. Motosikal, ambil Demak. Itu pun beli kat Singa. Tak payah down payment, pun titik IC, dia datang kutip pembulan. RM150, kita ambil lah RM200 sebulan. Okey. Kemudian dekat situ pula anak, katalah seorang je anak, seorang je, hantar dekat nursery.
Bukan nursery pokok. Kan disiram anak korang. Hantar kat nursery yang jaga budak. Katalah hantar seorang, budak pakai Pampers pun hari ni dah RM500. Hui, apa sebab kau terkejut? RM500 pakai Pampers. Kita ambil lah RM500. Tak apalah, kita bagilah yang saudara mara kenal. Tak apa, tolong RM300. Tambah RM300. Minyak motor, minyak kereta, letak RM500. Mana cukup? Tanya cikgu, RM500 sebulan mana cukup? Melainkan kau tolak kereta tu sampai jalan besar, baru start enjin. Kita letak RM500. Okey, berapa dah total? Cukup kira. 5, 10, 15, 20, 2200. Okey, ini tak termasuk lagi Astro. Tak termasuk lagi TV. Tak masuk lagi nak beli apa-apa lagi. Internet. Tak masuk lagi Wi-Fi. Tak masuk lagi kita nak bangun bulan nak makan apa. Tak masuk tau. 2200. Maka kita letaklah 2500 sebulan. Okey. Untuk makluman you all semua, 2500 adalah merupakan gaji purata untuk mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. So kalau lepas SPM kau berhenti, kau kerja, kau lupakanlah benda yang kau tak nak pun kau tak boleh beli. Kau faham? Tu sebab kena belajar. Lepas SPM nak kerja kan? Dia kerja. Pergi je. Saya yang paling kesal, saya dapat maklumat TOC College. Mungkin cikgu kita boleh buat kerjasama. TOC College ni baguslah. TOC College IKBN Cembung, saya buat dengan dia. TOC College buat latihan untuk mereka yang keciciran dalam pelajaran. Belajar dalam sektor otomotif, hantar khusus dekat College TOC selama sebulan lebih, sebulan allowance RM1,500. Kemudian lepas sebulan terus serap kat Toyota, terus serap dekat Honda, terus serap dekat Porsche, terus serap dekat syarikat yang top-top ni dengan gaji minimum RM2,500 sebulan. Baru sebulan kerja, dua bulan kerja, berhenti sebab nak buat Grab, nak buat Foodpanda. Tolong jangan limitkan cita-cita kamu hanya sekadar nak deliver makanan. Tolong. Hanya sekadar nak kejar duit hari-hari. Orang yang pernah buat Foodpanda dengan Grab dulu, dulu waktu PKP mereka mewah. Hari ni berapa ramai berhenti. Yang buat ni semua orang baru yang tergegeh sebab nak cari duit sangat. Nak ada duit hari-hari. Tapi buat apa? Orang perempuan saya nak tanya. Adakah kamu nak kahwin dengan lelaki yang hanya boleh bagi kamu belanja RM50 sebulan? Tambuh. 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 Ni abang bukan apa. Bulan ni ni je abang boleh bagi. Berapa lama boleh tahan je kak? Sehari. Sehari teruk betul. Mata duit tangguh. Gila besi je lah orang. Tak, tapi itu realiti. Kita ni lelaki, come on lah. Betul cakap, kita kena jaga. Dan orang perempuan pun sendiri, walaupun kita perempuan, kita ni wanita ni sambung belajar, kita boleh jadi tonggak keluarga. Bawa mak, cakap mak, mak nak pergi jalan mana, kata mak nak pergi umrah, nah beli tiket Zab pergi umrah. Nak pergi umrah macam mana? Pergi KLIA pun tak ada duit. Itu sebab saya kata, saya bukannya nak mengajar kita tentang dunia, tapi nak beritahu realiti kehidupan kita hari ini. Okay? Jaga hubungan. Percaya pada hikmah belajar ni, kita akan berjaya. Seterusnya, tanggungjawab. Jangan salahkan orang. Gagal salah kita, bukan salah orang. Kenapa pun fail ni? Kawan-kawan kacau. Inilah cikgu tak. Tak ada, salah sendiri. Nak belajar, cari ilmu. Seterusnya, respon positif. Okey kelas, tolong buat homework daripada buku sat 15 sampai buku sat 30. Banyaknya lah cikgu ni. Tak, cakap dia. Baik cikgu, kita buat yang terbaik. Dan last sekali, ikhlaskan hati dalam menerima ilmu. Bila menerima ilmu dan ikhlas, insyaAllah kita akan berjaya. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Maknanya tak ada ilmu, jadi kayu lurus buat titi, kena lanyak aja, kena pijak aja. Itu sebab kena tuntut ilmu. Wallahualam. Terima kasih.
Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Inilah yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan. Terpulanglah kepada kita untuk mengambil atau menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertebaran hilang dalam lipatan masa. Hadirin yang dihormati, kita akan masuk ke slot yang kedua iaitu sesi soal jawab. Okay, di tangan saya sekarang ni ada dah soalan daripada anak-anak pelajar. Saya baca yang di tangan saya dulu, kalau ada masa nanti, ada lebihan masa, kita akan open untuk pelajar-pelajar bertanya soalan. Okay Ustaz, saya bagi soalan yang pertama. Ini soalan daripada pelajar Ustaz ya. Bagaimana nak buang perasaan tak suka kepada emak yang kuat berlete? Memang saya tahu saya berdosa. Itu soalan dia Ustaz. Sekolah ni sekolah asrama ke tak? Tak. Tak. Okay. Sekolah harian biasa. Hari ni kita akan rasa betul tu. Kita akan rasa macam tu. Saya sendiri pun rasa macam tu. Nak-nak pula yang paling kita tak suka, kita dah bangun tidur disuruh bangun lagi. Kita dah tidur, lepas tu kita bangun lah ambil mood sekejap. Bangun lom. Bangun lah. Kita bangun dah kan. Itu biasa. Mak kita memang loudspeaker. Hobi orang puang di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Itu memang biasa. Cikgu ni bukan kat sekolah ni mengajar, kat rumah sambung lagi. Astaghfirullahalazim. Macam-macam tu. Cikgu-cikgu biasa sampai cikgu lelaki lain. Sampai kat rumah. Ha, dia macam cikgu lelaki tak cakap banyak. Dia tak payah bising-bising. Aku nak jengkel ke kamu ni apa ni. Tak, cikgu lelaki macam ni je. Macam tu je cikgu lelaki. Dia tak payah cakap banyak. Okey. Sebenarnya satu perkara. Keluar aja daripada rumah. Masuk universiti. Kita semua buat sendiri. Kita bangun pagi sendiri. Tak ada siapa nak kejut bangun. Tak ada dekat alam kita. Phone kita bunyi. Tet-tet-tet-tet-tet-tet. Bunyi sendiri dekat telinga kita. Dengan lagu-lagu. Dengan macam-macam lagu lah kita pasang alam tu. Kita bangun sendiri. Kita mandi sendiri. Kita gosok sendiri. Lepas tu tak sempat pergi minum. Masa tu lah kita teringat. Alangkah indahnya kalau mak aku dapat buatkan sarapan untuk aku dekat sini. Masa kita kata ingat. Ya Allah rindunya mak aku marah aku hari-hari. Baru kita tahu. Tu sebab pada saya simple aja. Mak kita, kan saya dah cakap tadi, mak kita ni dia nakkan yang terbaik untuk kita. Dia marah kita supaya kita belajar, bukannya marah kita. Dalam marah kita, apa ni? Lambat balik. Kenapa ni? Ha? Gimana? Main aja, main aja. Dah, pergi mandi. Lepas tu pergi makan. Suruh makan. Dalam marah-marah suruh makan. Bukannya dalam marah-marah tu disuruhkan nasi derai. Kau jangan makan, tak ada. Jadi, buanglah perasaan tak suka kepada mak. Ada dua perkara kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Pertama, mak. Kedua, ayah. Mana boleh pilih? Lahir-lahir lah, ini ayah aku. Macam mana? Lahir-lahir, ini mak aku. Ya Allah, masuk dalam perut. Tak nak, aku nak mak lain. Tak ada. Tak boleh. Tapi, mak kita, kita kena tahu satu perkara. Mak kita bagi kita makan. Mak kita bagi, kadang-kadang dia cakap, ayam tak ada, tak kena je ayam. Kita boleh bising dengan mak kita. Tapi tak pernah seorang pun tanya, mak kita dah makan belum ayam ni? Mak kita tahu, mak ni cikgu minta lah duit ni. Mak kita pun bagi, nak ambil ni duit ni. Ha, jangan hilang duit tu, jangan hilang. Kita tak tahu, itu duit simpanan mak kita. Mak kita keluar bagi kat kita. Sekali dapat, kita beli vape. Kita dapat, kita tipu mak kita, kita belanja kawan-kawan kita, makan kat tempat kawan-kawan, tak amanah dalam bab itu. Itu sebab saya kata, hentikanlah perasaan tak suka, benci pada mak, kerana percaya cakap saya, tidak ada ibu yang tak sayangkan anaknya. Tak ada. Hatta boruk pun sayang anaknya. Boruk. Tahu boruk, beruk. Dengan kambing pun sayang anak. Kita tengok kan macam mana yang dalam National Geographic Explorer tu, macam mana rusa tu bila anak je nak kena gigit dekat tu, mak dia pergi biar mak dia ganti.
Yang penting anak dia survive. Jadi tolong buang perasaan tu kalau nak hidup berkat, nak berjaya dalam hidup, bahagiakanlah mak ayah kita. Kita ada tiga perkara yang kita nak dalam dunia ni. Kita nak bahagia, kita nak berjaya, kita nak tenang. Tiga perkara. Dan nak tiga-tiga ni kena bagi ke orang lain, baru kita dapat. Nak bahagia, kena bahagiakan mak ayah kita. Nak tenang, tenangkan mak ayah kita dengan rizab yang bagus. Nak berjaya, maka pastikan anak mak ayah kita rasa kejayaan kita, baru kita akan berjaya. Faham? Faham ke tak faham? Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Ada beberapa soalan lagi Ustaz. Boleh bagi berapa lagi ni? Tak kisah. Eh? Soalan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz terang secara terperinci hukum orang Islam pakai gelang ada lambang salib walaupun secara suka-suka? Okey, kalau kita tengok dalam majlis fatwa ni, kalau kita tengok dari segi memakai pakaian itu, memakai ni gelang rantai ni, kalau hanya sebagai perhiasan yang tak ketara, nampak macam tapi tak ketara, maka dia diharuskan dan dibolehkan. Tapi kalau ia dianggap nampak jelas melambangkan agama tertentu, maka ianya merupakan membawa pada tahap tasyabuh, kejelekan, menyebabkan orang jadi tak suka dan sebagainya. Dalam situasi ini hendaklah dielakkan. Dan kita bimbang seolah-olah kita, akidah kita boleh terganggu sebab kita seolah-olah meredai agama yang lain selain pada Islam, seolah-olah macam tu. Hati-hati. Lagi satu lagi, nak-nak pula jantan yang lelaki, gelang rantai itu sendiri jangan pakai. Melainkan kau memang ada penyakit kencing malam, kau pakailah tangkal tu. Pakai sebab nak mengelakkan kencing tiba-tiba dalam seluar. So, pakai. So, siapa yang pakai gelang, pakai rantai, memang ada masalah kencing malam. Perempuan kena ingat. Macam tu. Saya dulu, arwah abah saya cakap, bila pakai rantai, saya sampai pakai pernah sekali sajalah pakai rantai sesuka kan. Budak-budak sekolah pakai gelang. Sejak bila kau kawan dengan bau ni, dia kata macam tu. Ya, tu yang arwah abah saya kata. Sejak benda tu saya buka, sampai sekarang tak pakai. Dan pakai jam pun, saya pakai belah tangan. Apa, belah kanan saya. Sebab sunnahnya benda-benda baik letak belah kanan. Tapi memang ada cikgu dia dah biasa pakai kiri. Semua pakai kiri, dia macam kekok. Percaya cakap saya, seminggu dua je, lepas ni kita akan kekok pakai belah kiri, pakai belah kanan. Ada adik pun sama, pakai jam belah kanan. Faham? Tukar tu. Tapi betul. Tengok saya, pakai okey je. Dah tak ada lagi dah. Kalau masa mula-mula saya pakai, seminggu dua minggu mula-mula pakai belah kanan ni, tengok jam, keluar sini. Tapi berhentilah. Tak kisahlah lambang Kristian tak Kristian, lambang apa, lambang salib tak salib, tak payah pakai gelang. Yang perempuan nak pakai pun jangan ketara sangat, bawa pergi sekolah, bahaya. Nah, memang pakai kemas, barang kemas tak dibenarkan pun. Nah, tak sah pakai. Kan, walaupun di Terengganu ni ada kedai emas banyak, tapi pakai ada masa-masa je pakai, bukan di sekolah. Dan di luar pun hanya orang perempuan aja boleh pakai perhiasan, orang lelaki jangan. Wallahualam. Okey, harap jelas berkaitan dengan perhiasan, lelaki diharamkan memakai gelang. Seterusnya Ustaz, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak tegur orang dalam rumah yang sengaja dan tak rasa berdosa meninggalkan solat? Saya nak tegur tapi takut dia berkata kubur masing-masing, kau buat hal kau. Kalaulah kita ni seorang ayah, kalau kita seorang ayah, Nabi ajar, didiklah anak kamu bersolat seawal usia 7 tahun. Seandainya di usia 10 tahun dia tidak solat, maka rotanlah dia. Dengan satu syarat, mestilah didik daripada usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tak solat, baru rotan. Bukannya sampai tiba-tiba suruh solat masa 10 tahun, maka kita rotan. Tak betul. Islam ajar daripada seawal 7 tahun, membiasakan anak-anak.
Jadi dalam rumah kita pula, Nabi dah ajar kalau nak tegur tu tiga peringkat. Yang pertama dengan tangan kita, kuasa kita. Kalau kita abang, kita ni abang, kita ada kuasa. Adik kita, semayang, dengar cakap Alung ni, semayang. Itu kuasa kita. Mesti dengan kuasa, suruh, paksa dia semayang. Kedua, kalaulah bukan kuasa kita, sebab mak ayah kita, kita cakaplah dengan baik, tegurlah dengan berhikmah. Mak, mak ayah, sebab mak ayah dua-dua tak solat, yang ayahnya period sepanjang tahun. Kita cakap memang ayah, ayah, ha, kenapa? Boleh tak? Cikgu selalu pesan, kalau boleh, kalau nak rumah kita berkat, kita solat sama-sama. Boleh tak kita solat sama-sama? Ajar macam tu. Ajar. Cakap kat dia, memang betul kubur saya asing. Kan? Memang betul kubur saya asing. Tetapi kita ada tanggungjawab, kena tegur. Kalau tak boleh dengan kuasa, tak boleh dengan lisan, tapi biarlah tegur dengan hati, janganlah aku tak solat. Dan itu kata Nabi adalah selemah-lemah iman. Tetapi ingat, ikut prioriti tadi. Kalau ada kuasa, kena gunakan kuasa. Kena gunakan kuasa dulu. Saya tak tahulah soalan yang ditanya ni merujuk kepada siapa. Kalau boleh, tu tiga peringkat tadi, tegur. Dan kita ni tak usah takut tentang orang cakap apa. Contohlah, ada kawan mengumpat, "Eh, kau tahu tak siapa tu, bapak dia, kau tahu?" Macam tu kan. Kita pun datang, "Eh, tak baiklah kita cakap pasal orang." Lepas tu kita pun kena sound. "Alah, macam kau tu baik sangat." Dah kena sound. Pada ketika itu ada dua cara. Pertama, "Ayolah, apa cerita?" Kita pun sama sekali. Atau yang kedua, "Memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadikan kita semua baik." Macam tu je jawapan dia. Okey, wallahualam. Okey, terima kasih. Anak-anak pelajar, ada yang nak bertanya secara direct kepada ustaz? Ada? Mikrofon ada di depan. Tinggal tanam kan, tak ada. Sebelum bertanya, bagi tahu nama dan tingkatan berapa, kemudian kemukakan soalan. Sila. Okey, wakil dari belajar tingkatan 6. Muhammad Syafiq Daniel. Saya bertanya, sebenarnya kita tahu tentang untuk kesihatan orang, semua aliran memerlukan dan ingatan yang kuat seperti PA, sejarah perlu menghafal semuanya. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana kita nak kuatkan ingatan kita, nak bagi ilmu tu dekatkan kepada kita? Itu je. Ambil soalan ni. Okey, ada lagi? Kita kumpul 2-3 soalan lagi. Okey, mari depan. Cepat. Orang puang. Haa, tu dia. Haa, tepuk. Tu mic tu sah. Buka mic dulu. On. Ha. Saya Ustaz. Nama apa? Ha? Nama? Adliana Amia. Adliana Amia. Tingkatan 3. Okey. Masa depan kita yang tentukan atau Allah yang tentukan? Masa depan kita yang tentukan. Okey. Wakil guru. Okey, terima kasih. Working environment. Contohnya macam ni, saya nak tanya, macam mana kami nak didik diri kami ni untuk lebih redha ataupun adapt dengan keadaan
tempat kerja yang toksik. Ha, boleh jadi tempat kerja tu kawan-kawan yang toksik ataupun leader yang toksik. Ha, itu. Saya nak tahu macam mana nak dihidupi untuk kerja kerja. Nama cikgu, nama cikgu. Nama, nama. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Rudi. Nur Aisyah. Okey, minta Ustaz untuk menjawab 3 persoalan eh. Cukup 3 kan? Boleh. Okey. Soalan yang pertama, Syafiq Daniel. Dia tanya macam mana ada banyak subjek yang kena ingat subjek sejarah. Saya tak ambil sejarah dulu, saya ambil sejarah. Sama. Oh, sama. Okey. Subjek sejarah, subjek apa ni? Pengajian am. Pengajian am. Okey. Pengajian am. Kita kena ingat dasar ekonomi baru pada tahun 1970 sampai 1990 mematlamatkan sampang dua mata membasmi kemiskinan dan menyeimbangkan ekonomi masyarakat pelbagai kaum. Diteruskan dasar pembangunan nasional bagi meneruskan kesinambungan yang ada. Disambung pula dasar pembangunan wawasan yang berterahkan 9 cabaran utama mengejar wawasan 2020. Kemudian satu ada pula model baru ekonomi dan sambung benda-benda tu nak kena hafal. Saya bagi tahu, waktu saya diploma, lecturer saya mengajar saya subjek pentadbiran personal tentang pejabat. Saya di penghujung semester, saya boleh tulis balik nota cikgu saya bab 1 sampai bab 10 tanpa buka buku. Saya boleh tulis balik nota. Sekarang jangan tanya mana tak boleh. Dulu. Saya bagi tahu salah satu teknik sebenarnya yang paling bahaya sebenarnya kena faham. Dia ada dua perkara. Pertama, hafal. Kedua, faham. Sebenarnya yang paling baik, faham dulu baru hafal. Jadi kalau kita nak buat, caranya Syafiq, ambil nota-nota ni kita baca. Kita baca. Contohlah, kita baca tentang pengajian am ni, kita tengok tentang dasar ekonomi baru tadi. Kita boleh baru, kemudian kita cuba tulis. Kita tulis kat kertas kosong. Memang banyak kertas kosong diperlukan kalau kita nak hafal. Tapi kena faham dulu. Oh, yang ni macam ni. Kita kan kita gariskan. Kita highlight. Bukan semua benda. Ada tu huraian je. Ayat-ayat bunga-bunga je. Ambil poin-poin penting, keluarkan. Dah keluarkan. Ada kadang-kadang yang penerbit tertentu macam buku Sasbadi, Telmo tu kadang-kadang. Dia keluar tu dah siap highlight poin-poin dah. Ambil yang tu. Cuba fahamkan. Dah faham. Betul-betul dah faham. Baru hafal. Sebab kita tak nak, bila kita hafal, tiba-tiba soalan tu berlain sikit, alamak, kita blank, tak tahu. Sedangkan benda tu kita dah ingat. Dan, isunya pasal hafal ni, boleh jadi kita hafal dah minggu ni. Oh, lega dah hafal. Minggu depan lupa. Sebab, macam saya kata tadi, konsistensi kena ada. Minggu depan kena buat lagi. Minggu depan kena buat lagi. Minggu depan kena buat lagi. So, kena buat latih tubi berterusan. Okay? Subjek tu memang betul. Tapi, ada satu penghalang untuk kita hafal. Ada satu penghalang untuk kita faham. Apakah dia? Bukan. Malas tu memang satu benda yang memang ada dalam diri. Kena ada. Kena ada. Saya pun malas nak datang sini sebenarnya. Contohlah. Kan? Aduh. Hai, contoh. Mana malas. Memang ada malas. Tapi ada benda. Oh, tapi seronok ni. Jumpa-jumpa student. Dapat bercakap. Kita kena cari minat tu. Minat kena ada. Kalau minat tak ada, susah kita nak hafal, faham dan hafal. Itu sebab contoh subjek sejarah. Subjek sejarah kalau tak minat takkan berjaya. Sebab untuk menjadi seorang pengamal undang-undang, subjek sejarah kena tip-top. Cikgu sejarah kena ingat tu. Nak jadi lawyer, subjek sejarah kena bagus. Baca case law, Malaysian Law Journal, Malayan Law Journal, Current Law Journal. Tebal-tebal ni, tulisannya besar tungau. Besar tungau. Tulisannya kecil betul. Tulisannya lebih kecil daripada ni, printed dekat sini. Lebih kecil dan pakai pembaris baca. Pakai pembaris ni, selang satu lain. Semua nak kena hafal case law tahun ni. Macam mana case ni, Donohue Stevenson. Case untuk kelalaian, untuk case kecuaian, liability dia macam mana, damages dia macam mana, semua kena hafal. Jadi itu sebabnya subjek sejarah kena bagus. Bila kita boleh mengingat fakta, boleh mengingat tahun, mengingat angka, mengingat fakta yang berlaku dalam kes peristiwa tu, barulah kita boleh berjaya. So nak tak nak kena minat. Sebab bila tak minat, mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah mana? Cikgu sejarah seorang lagi. Seorang je, dua orang. Subjek sejarah, student kena ingat eh. Student dan cikgu semua kena ingat ni.
Subjek sejarah biasanya menurut kajian fokus pelajar paling lama 20 minit. Paling lama 20 minit, biasanya lagi awal pada tu. Masuk minit ke 21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau Kesultanan Melaka, dia dah nampak istana lah. Dia dah nampak cikgu tu pegang keris. Jadi nak mengelakkan perkara ni berlaku dalam kelas, mesti dalam subjek sejarah dan subjek pengajian am, mesti ada two way communications. Okey, siapa-siapa nak teka? Apa sebab macam ni? Cikgu, semua kena jawab. Cikgu, tapi cikgu kenapa dalam keadaan dasar ekonomi baru tu mesti macam ni? Sebenarnya berjaya ke tak berjaya? Explain balik. Apa target dia? Untuk mencapai equity pemilikan Bumi Putra sebanyak 30%. Tetapi belum dapat dicapai, tetapi menghampiri. Lebih baik daripada zaman sebelumnya. Contohnya, nak cerita tu, kena tanya, kena cakap. Cikgu, tapi cikgu, jadi cikgu pun akan berpeluh cikgu lah. Oh, ya Allah, tanya lagi, ya Allah, tanya lagi. Tapi, ada syarat. Soalan pula mesti berkaitan dengan subjek. Bukannya lalu cerita. Habis, pada ketika itu, siapa Perdana Menterinya? Tak penting. Yang penting sekarang ni, dasar-dasar yang kita kena ingat, polisinya, kemudian tentang subjek sejarah, tahun ni kenapa, kenapa dikatakan begini. Ha, jadi kita tanya betul-betul supaya benda tu akan jadi meriah. Kita akan tengok, ya Allah, lah dah habis ke masa. Kita akan rasa masa macam tu. Faham eh? Okey, kemudian tentang soalan Adriana Amia. Masa depan kita ni, masa depan kita, siapa tentukan? Kita tentukan atau Allah tentukan? Ingat tak dalam pantun awal saya kata tadi? Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Dalam Quran pun sebut, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubahnya. Sekarang ni, di Lauh Mahfuz ni, Allah Ta'ala dah tulis dah, 10 tahun lagi Adriana Amia akan jadi, sekarang umur apa? 15. Lagi 10 tahun, umurnya berapa? 25. Adriana Amia akan buka klinik kesihatan dekat depan ni. Doktor apa? Klinik Amia. Macam tu je. Tuhan dah tulis. Tetapi dalam usaha kita, Amia ni dia tak nak jadi doktor. Dia kata dia nak sangat jadi peguam tiba-tiba. Jadi dia usaha, dia usaha, dia usaha, dia berdoa pada Allah. Allah boleh tentukan dapat jadi doktor ataupun jadi peguam. Tapi usaha. Tapi kalau kau menjalar yang macam ni, tengok drama Koreanya, kau tak akan ke mana-mana. Itu isu dia. Syamsul Debat. Daripada seorang yang belajar undang-undang, kemudian jadi pengamal undang-undang, tak pernah terfikir akan menjadi penceramah 10 masa. Tak pernah. Tapi bila dah dekat daharahnya ke situ, saya minta Allah Ta'ala tunjuk yang terbaik. Itulah yang Tuhan tunjuk kat saya. Saya redha, saya terima. Jadi makna kata, puncanya, okay. Soalan yang orang tanya, macam mana boleh dapat Syamsul Debat? Dulu waktu saya dah jadi pengarah undang-undang, saya berceramah di luar, saya tak nak pakai nama jawatan saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, pengarah undang-undang dan penguasaan, saya tak nak. Jadi sebab saya tak nak orang nanti telefon pejabat urusan rasmi, sepatutnya nak panggil ceramah pula, saya tak nak. Jadi bila di luar, saya bawa jawatan NGO saya, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi bila saya berceramah dekat satu tempat ni, dekat Surau Puncak Setiawangsa Kuala Lumpur, penganjur tu dah terlupa nama saya. Syamsul apa tah nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mulanya. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu,
Datuk Haji Izlan Basar, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dan melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Jadi bila dah nama saya, saya pun tak, saya masa memula terang cakap terkejut bila tiba dia keluarkan rakaman ceramah saya tu dekat dekat TV Hijrah. Dia rupanya dia rekod, dia kata masa tu tak keluar TV, dia belaskan keluar TV, hidup saya dah tak sama lepas tu. Pergi kedai makan pun kena pilih kedai tak ramai orang. Masalahnya tak ramai orang tu tak sedap. Saya pergi sana orang ambil gambar, pergi sini orang ambil gambar. Dia dah jadi lah. Saya kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak usah minta lah popular, susah. Kata, nak makan susah, nak pergi hotel semalam, jerit budak kata, ya Allah, buat teruk betul lah. Kata, cuma bawa buat mengucap sikit saya kata. Tapi satu benda yang saya nak beritahu, satu benda nak beritahu, sebenarnya usaha. Kita nakkan sesuatu, usaha. Saya tengok kata satu seorang ahli falsafah, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Namun jangan digantungkan cita-citamu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Tapi maknanya, target biar yang terbaik. Adriana Amia, usaha. Ni usaha, usaha dan usaha. Okay, insyaAllah. Kalau kita cakap, kita dah usaha, kita dah usaha, tawakal, serahkan, serahkan kepada Allah untuk tentukan usaha kita tu mudah-mudahan. Ni kita tak usaha, mudah-mudahan boleh jadi doktor. Memang tidak lah. Kita tak buat apa pun, aku yang aku nak jadi peguam yang terkenal. Belajar pun tak nak, kelas sejarah pun ponteng. Macam mana nak berjaya? Okay. Dan soalan yang paling top hari ni daripada Cikgu Nur Aisyah, tentang bagaimana nak adapt toksik. Oh, ini adalah soalan, soalan international, soalan antarabangsa, memang menyerap kepada persoalan isu-isu semasa. Politik yang paling teruk dalam Malaysia ini adalah politik di bilik guru. Itu kena tahu. Nampak aja ada satu grup, satu grup, grup pentadbiran, satu grup, grup WhatsApp. Ada satu grup lagi, grup kebit kedang, kebit grup ketua bidang, guru kanan mata pelajaran. Ada pula satu grup tu, grup sekolah pagi. Ada satu grup, grup sekolah petang. Ada tak BFF? Pengetua kata, saya tak nak lagi cikgu, mulai hari ini saya tak nak cikgu begini-begini. Saya tak suka ya, saya nak make sure semua cikgu patuh peraturan ini. Faham semua? Maklum, ini noted, ini semua keluar. Jangan risau, akan ada satu grup lagi yang akan membahaskan apa yang telah diarahkan oleh pengetua di dalam grup itu. Aku tak suka betul lah. Kenapa Yonder kau orang kat pasar sekarang aku? Contoh. Marah contoh. Dan benda ni tak berlaku di sekolah ini. Ini cerita tempat lain. Tu buat saya kata, sebenarnya soalan yang macam mana nak redha dengan keadaan itu. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Macam tu lah. Redha ini menerima ketentuan daripada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula menerima ketentuan itu dengan hati yang sakit. Jadi soalan Cikgu Aisyah, macam mana nak redha keadaan toksik tu yang seorang macam ni, ni grup ni, ni kata sana, ni kata sini? Simple aja. Didik diri kita. Ingat satu perkara. Ingat satu perkara. Ada seorang ahli falsafah Cikgu Aisyah, dia kata, waktu aku kecil, aku nak ubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok besar sangat dunia ni. Biarlah aku ubah negara aku kecil sikit daripada dunia. Akhirnya bila aku tua, baru aku sedar negara pun besar juga. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika aku berada di kamar kematian, dah nazak dah, baru dia sedar, tak ada seekor pun dari keluarga aku yang aku boleh ubah.
Tak ada seorang pun aku boleh ubah. Dan masa itulah, perhaps for the first time being, dia kata, barulah aku sedar, kenapalah aku tidak mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Kerana mungkin dengan mengubah diri aku, aku boleh menjadi pengaruh yang baik, dapat mempengaruhi keluarga berubah jadi baik, keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat jadi baik, masyarakat dapat mempengaruhi negara jadi baik, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Makna kata Cikgu Aisyah, kita tegur apa yang kita boleh. Kita sebenarnya berada di bawah satu organisasi. Tolong jangan ni. Kadang-kadang bukan ni je, ada isu pula. Bila dekat pejabat, pembantu tadbir, pengkeranian, operasi kadang lebih sudu daripada pengetua. Sound cikgu. Eh, parah ni. Ni kenapa macam ni? Sedangkan cikgu tu grade pangkat lagi tinggi lagi daripada kamu. Benda ni berlaku. Sebenarnya ini bukan cerita siapa grade tinggi, grade rendah, tapi isunya termasuk pelajar-pelajar, termasuk guru-guru, termasuk semua. Sebenarnya kita sedang membicarakan isu adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya adab ini penting. Jangan kita jadi toksik. Pesan kat diri kita, semua orang, aku tak jadi toksik. Aku tak nak laga-lagakan orang. Aku tak nak dengki dengan orang. Aku tak nak. Biarlah kita. Saya baru share dalam status saya semalam, jangan jadi manusia bermuka dua. Dengan orang ni macam ni, dengan pengetua, assalamualaikum, puan okey je. Mereka nyampah aku. Jangan jadi orang macam tu. Sebab itu adalah satu tanda manusia bernama munafik, yang dah dikhususkan neraka tertentu untuk orang macam ni. Jadi pesan kat diri kita, aku tak nak jadi toksik. Mudah-mudahan rakan-rakan aku pun tak jadi begitu. Ini pesan saya. Jatuhnya organisasi bukan sebab orang luar, tapi orang dalam tu sendiri. Kalau kita tengok kementerian-kementerian yang terdedah dengan rasuah, bukan berpunca daripada luar, daripada dalam organisasi itu sendiri. Tanya Tuan Inspektor, dia tahulah. Dia tahu. Itu sebab saya kata tadi, ubah diri kita. Jangan sibuk mengubah orang lain. Kan? Orang dah macam tu, kadang-kadang nak buat macam mana, dah perangai dia macam tu. Nak-nak pula ada orang lama. Dia otai ni, dia ada orang lama, ada dua beza. Seorang tu legend, seorang tu otai. Otai ni dia je betul, orang lain tak betul. Legend, dia sentiasa belajar memperbaiki diri dia. Otai, dia akan langgar disiplin sebab dia kata tak ada orang boleh sentuh dia sebab dia dah lama. Legend, dia akan cuba patuh dan adapt dengan peraturan semasa. Otai, dia akan pecah belah. Kau jangan baikkan dia, dia ni tak bagus. Kau baikkan dia ni, kau baik dengan aku. Yang ni tak dengar, yang ni tak baik. Pecah belahkan lagi. Tapi legend, dia akan cuba cari jalan untuk satu padukan semua orang. Otai, yang dulu lagi bagus, Cikgu Rohana ni tak bagus, orang sekarang semua tak bagus, yang dulu-dulu bagus. Itu kalau otai. Tapi legend, dia akan cakap, yang dulu bagusnya ni, yang sekarang bagusnya ni, dua-dua ada kebaikan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik semua, segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya, sekurus-kurus ikan tentu ada isinya, sebaik-baik manusia tentu ada kekurangannya, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih, nanti dulu, kalau kita pilih nak bagi can. Kalau kita pilih nak tengok kebaikan orang, insyaAllah jumpa. Kalau nak pilih keburukan orang, insyaAllah jumpa. Dalam bab suami isteri misalnya, kalau tak suka dengan isteri, Nabi kata banyak lagi kebaikan dia yang kita boleh fikirkan. Kenapa kita nak fikir keburukan dia? Cikgu Rohana manusia, Samsul Debat pun manusia. So bila manusia, kita ada kekurangan. Dan bayangkan kalau kekurangan kita, kita ketengahkan, cerita dekat orang, apatah lagi kita rasa tak suka. Macam tu jugalah orang lain rasa kalau kita ketengahkan keburukan orang. Wallahu a'lam. Terima kasih.
Dan sikit lagi sebelum saya terlupa. Bab adab tadi, adik-adik semua saya lupa pesan. Bab adab tolong jaga, sebab adab ni akan bawa adik jauh pergi ke mana-mana. Tolong jaga. Anak murid Imam Malik, nama dia yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia mengabdikan diri dia untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Jadi tolong jaga adab. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi. Nampaknya sampai di sini sahaja kita nak buat pengumuman produk weh. Lepas ni. Kita nak buat senang lepas nilah. Nak buat pengumuman produk. Nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk majlis ilmu pada hari ini. Saya bagi pihak penganjur, khususnya dari SMK Sultan Omar, ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada penceramah kita Ustaz Syamsul Debat yang telah berkongsi idea, berkongsi pandangan bagaimana untuk menjadi pelajar yang berjaya dan cemerlang. Semoga dapat dimanfaatkan oleh kita semua.